Alright, hello ninggen, nominasan welcome to Nobrian Sawardo aka Nobrian Sekai YouTube channel. Oke, kita di sini akan bermain Dragon Ball Legends. Yeah. Dan saya akan melakukan apa namanya? Request. Doing request, by the way, melakukan request yang di request oleh ya ada di screen ya. Dan di sini yang di request adalah Movie Sagas Team. Dan kalian bisa lihat ini adalah my best movie Sagas, kurang bagus sih. Yang the best di sini adalah Goku pasti. Yang lainnya paling Bojack Merah. Yang lain itu bintangnya kurang. Untuk Cooler bagus tapi bisa diganti yang lain. Saya lebih suka yang tanky kayak Super Saiyan Broly. Tapi aku belum Soul Boost ya. Walaupun sudah Senkai 7. Ada Gogeta dan juga Bojack yang lama. Yeah. Jadi kita langsung aja. By the way, ini recordingnya agak keliru teknisnya karena saya record via mic HP ya. Ada suaraku di situ. Ma, itu suara titis daripada silent. Full Goku Black anjing. Full Goku Black ya musuhnya ya. Yeah, this video will be in Indonesian, so it is what it is. Because it's requested by Indonesian. Full Goku Black Team. Yeah, you can hear in-game audio, but it from me. And my opponent here atau musuhku ini cukup kuat sih. Kita main dia. Ya, Kunita de Misero. Galactic Buster berhasil. Bagusnya full power Bojack ini adalah kemampuannya untuk overchange segala jurus ya. Baik, apapun bisa. Blue card. Lalu apa? Dan damage Goku selalu keren dan kuat di sini. Oh ya, musuh kita di sini powerful opponent semua karena itu Gogeta akan memberikan damage yang cukup tinggi. Tackle. Enggak ternyata. Kira musuh bakal tackle sih. aku sampai lompat di situ. Keren sih kalau aku main diem kadang teriak-teriak sendiri. Lebih ke fokus sih. Main sambil ngomong itu pusing gitu ya. Oke, di tap, that's good. Musuh kena perfect. Aku kena perfect. Iya pasti. Udah kerasa sih. Oke, that's a lot of damage. Tapi ya, Kunita de Misero. Be a useful shield. Jadilah tameng atau ya tameng sih yang berguna. Dan di sini musuh membuang Goku Black yang biasa di sini. Oke. Perfect. Nice. Di sini kemungkinan besar saya Rising Rush. Ya. Walaupun demikian karakterku full power Bojack itu beban sih. Damage-nya kurang, Bos. Wah, ternyata. Blaster.
no set step. Jadi kita tap di sini dan balik ke Gogeta. Sayang sekali. Saya kira musuh bakal set step sih. Ya, kunitate misuro. Musuhnya emosi pasti ya. Ya, kunitate misuro. Aku mau tap tapi gagal. Dan musuh kita ini adalah Goku Black hijau, yang mana kita dibilang sampai sekarang masih opresif, masih kuat. Oh ya, by the way, damage-nya bahkan tinggi Gogeta Blue dibandingkan si full power Bojack di sini ya. Aduh, aku nunggu kelamaan. Ini masih bisa kalah sih aku sebenarnya. Posisinya pos deh. Jika posisinya seperti ini. Hurra hurra. Satu kali card lagi. Perfect. Yes sir. Omete yaru. Next game. Dan ini adalah game the last sih. Karena tim ini kurang gigi dan skill saya masih noob pitol, jadi masih banyak kesalahan. Musuh kita super saiyajin, enggak ting, ini super saiyajin lesson family. Itu tetap ada Gohan, enak ini lawan Gohan dan dua hybrid. Kita lihat itu damage nya Goku mencair musuhnya. Dan silahkan enjoy aja, ini game cukup cepet kok. Dan by the way, thank you udah request. Silahkan jika kalian mau request tim, monggo. Bahkan tim kalian aneh pun gak masalah. Tinggal saya ngelakuin atau tidak sih intinya. Kalau it's possible pasti aku buat videonya. Yeah. Lihat itu. Cepat mencok. Itu reaksi yang sangat-sangat alamiah di situ ya. Dan di sini saya yakin Goku bisa menahan damage karena Goku itu OP. Mati. Nah, mungkin lah. Yes, terang mungkin lah. Jadi itu saja untuk video kali ini. Silahkan nikmati match ini. Silahkan jika kalian ingin request, monggo. Thank you for watching, Minasan, and see you to the next one. Don't forget to like, comment, and subscribe. Dojo. I have this. Mati, Jo. Eker Goku atau Mojo? Number one dog, out of all.